Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita akan bermain Jojo Blocks. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kita akan melawan semua bos yang ada di game Jojo Blocks ini ya. Yaitu ada Wamu, lalu ada Dio, ada Kira, dan yang terakhir Diavolo. Gua gak tau sih kuat apa enggak yang Diavolo ya, karena memang agak susah. Yang Kira juga sebenarnya agak susah kalau sendirian. Tapi tenang ya teman-teman, karena gue punya NANI? The World Requiem ya. Kita akan coba mengalahkan semua bos itu dengan menggunakan The World Requiem. Oh iya teman-teman, cara mendapatkan The World Requiem ini kalian harus rebirth ya. Satu-satunya cara kalian harus rebirth, itu doang sih. Kalian gak bisa dapetin lagi dengan cara yang lain. Harus rebirth. Cukup satu kali aja untuk mendapetin The World Requiem ini. So, kita langsung aja ke bos yang pertama yaitu Wamu. Lokasinya ada di Ice Island. Let's go. Jangan lupa ambil questnya teman-teman karena lumayan dapat duitnya ya. 3000 itu lumayan banget loh karena ada event sih. Double XP sama double yen. Ini dia Wamu. Ini Wamu gampang banget sih teman-teman. Ya kita langsung aja lah ya. Selesai. Terlalu mudah untuk Wamu ya teman-teman. Oke deh, kita langsung aja ke bos kedua, Dio kalau nggak salah. Kita harus ke Deezer. Oke teman-teman, ini dia tempatnya Dio ya. Apakah kita kuat? Karena time stopnya dia lumayan ngeselin sih. Dan stand the world requirement ini nggak bisa menghentikan time stop itu ya. Apa jadi imun ya? Nggak tahu juga sih. Kita coba ya. Oh, tidak imun. Saya tidak imun. Kita langsung mudah-mudah. Selesai. Gila ini dua requirem sakit banget teman-teman. Parah banget, sakit banget. Pukulan biasanya itu loh 1300 cuy. Dua kali pukul Royal Guard. Wow. Oke. Okay. Next kita ke Kira. Nih, Pak, pada banyak AFK di sini semenjak gua kasih tahu ya. Bener-bener lihat tuh pakai ular kadut. Siapa sih ini? Adit Koba. Semangat, semangat. Oke, okay, kita akan melawan Kira. Oh ya teman-teman, kalian minimal untuk lawan Kira harus level 350 ya. Let's go. Dan kalian kalau kalian nggak tahu cara masuk Kira, kalian harus pencet C ya teman-teman. Jadi nggak kayak Dio langsung masuk kan, terus-terusan teleport. Ini kalian harus pencet C, lalu kalian teleport. Untuk Kira ini agak susah teman-teman karena dia bisa time rewind ya. Untung kita punya time stop gitu kan. Gue gak tau kenapa dia gak rewind. Apa karena gue time stop tadi? Gak tau juga ya. Harusnya dia rewind teman-teman. Wah ngebug nih. A few moments later. Aneh dah, harusnya dia rewind loh. Why? Ini dual requirement damage-nya emang gede banget sih teman-teman. Terutama pukulan biasanya ya. Dan time stopnya juga lebih lama daripada The World biasa. Sekarang kita akan ngelawan bos terakhir yang bisa dilawan ya, Diavolo. Lokasinya ada di Italy. Let's go. Oke, kita udah di Italy. Kita akan coba langsung ngelawan Diavolo ya. Di mana dia lokasinya? Gue lupa deh. Kalau nggak salah di kanan sana deh. Ikutin gue aja ya. Oh ini dia. Di kakek-kakek tua di kursi roda ya. Apa kita kuat buat ngelawan Diavolo? Lumayan susah buat ngelawannya. Kita coba ya. Ini kalian harus pencet C lagi ya teman-teman. Ini dia susah banget nih karena dia punya King Crimson teman-teman. Tuh. Stop. Oh my god, lihat itu apa-apaan? Apa-apaan tuh?
NANI?! Oh my god, gak kuat teman-teman. Terlalu kuat Diavolo ini ya. Gila sakit banget cuy Diavolonya ini. Susah karena dia punya King Crimson teman-teman. Jadi imun gitu loh, itu yang bikin susah sih sebenarnya. Kita coba lagi ya. Bisa sih, tapi bisa. Tapi memang harus agak sabar gitu, gak bisa ngeras kayak tadi ya. Gue ngeras itu sih sebenarnya. Salah, oke. Pelan-pelan aja ngelawannya ya. Kita coba lagi. Wow, darahnya gak penuh lagi teman-teman. Suatu aneh nih. Kenapa yang gak penuh lagi? Oke, cukup, nggak usah terlalu buru-buru teman-teman, karena ngeselin ini. Dan dia bisa teleport, kalian lihat barusan nggak? Wah gila ini lama banget loh, time stopnya requiem ini lama, ah gila sakit banget cuy. Shield. Harus hati-hati ya teman-teman karena dia bisa teleport. Teo wa kono Diablo da. Izen kawari naku. Nani? Darah gue berkurang masa? Ah. Oke teman-teman, kita coba lagi ya. Untungnya dia enggak ngerigen lo darahnya. Apa itu bug ya? Harusnya dia ngerigen tau. Hah? Dia enggak ngerigen kan? Yes, berhasil teman-teman. Yes. Wow. Woo. Luar biasa. Setelah dua kali kalah. Ya, emang susah sih lawan Diavolo teman-teman. Ah, oke deh. Sebenarnya ada dua bos lagi teman-teman, yaitu adalah Joseph ya, buat ngedapetin yang Harmony Requiem. Sama satu lagi Ultimate Dio. Tapi ya Ultimate Dio itu gak mungkin solo ya, itu susahnya minta ampun. Gue udah percoba lawan. Wow. Mungkin di video selanjutnya gue akan coba bikin video bagaimana cara melawan Ultimate Dio ya teman-teman. Oke, segitu aja video gue untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. And I will see you guys in the next video. Bye-bye. Ciao.